Yo, hello guys, welcome back with me di YouTube channel gua Euphoria ya guys ya. Oke guys, jadi di video kali ini gua bakalan nunjukin kalian ya berapa profit dari SSP yang kurang lebih gua udah lakuin selama berapa ini? Sebulan kayaknya. Enggak. 2 minggu lalu lah, 2 minggu lalu sampai 3 minggu lalu di video yang ini guys. Itu gue udah posting videonya, kalau kalian bisa mau cek pas gue ngestoknya gitu. Kalian butuh info lebih jauhnya, kalian mau ikutin gue, kalian bisa cek di video tersebut ya guys ya. Dan di sini seperti yang kalian lihat, ini udah nggak semuanya sold, tapi udah kebanyakan sold. Ini gue udah maksimalin lah guys, sebisa gue sold-soldin gitu kan. Kayak sampai harga-harga ini gue obral semua ini guys. Jadi ini gue btw tanpa SP ya, ini gue nggak nge-SP word ini sama sekali. Jadi kalau kalian ikutin ini dan tanpa pakai SP, kalian mungkin bisa dapetin yang sama. Tapi sekali lagi ini juga nggak pasti guys, karena ya hoki-hokian lah guys ya. Kalau kalian misal beruntung ada orang yang mau beli banyak gitu, langsung dibeli semua guys. Tapi kalau nggak nemu, nah itu kayak ini guys. Ini punya gue seat yang tenement ini masih banyak guys. Padahal gue udah jual lumayan murah ya. Soalnya gue jual 20 per WL gak laku. Gue naikin terus sampai 27 per WL dan masih gak laku guys. Kemungkinan bakal ya gue jual 30 per WL. Dan ya kalau kalian misal mau beli sisa-sisaan seatnya ini, nanti kalian bisa datang aja ke world gue ya. Jadi di sini itu karena udah banyak yang sold semua gini. Dan ya gue tuh modalin pas itu tuh sekitaran 30 DL guys. Gue inget banget, gue keluar modal itu sebanyak 30 DL. Ya 30 DL pas dia itu gue stok sebanyak 40k SSP guys. Jadi gue beli di harga SSP itu masih 200 per 15. Dan ya langsung aja gue kolek-kolek dulu ya. Tapi kalau gue kolek-kolek kayaknya kalian bakal bosen ya kan. Jadi gue bakal skip aja ke bagian setelah gue kolek-kolek semuanya ya guys ya. Let's go. Oke, dan ini yang terakhir dari baris pertama, 79 WL. Dari baris yang pertama ini gue dapetin sekitar 431 WL. Ini cuma ada 4 baris dan ya gue nggak tahu sih ini bakalan kayak bakal balik modal, cuan atau malah rugi gitu ya. Tapi ya gue berharapnya sih untung lah ya. Pasti kita semua berharapnya untung. Dan ya gue lanjut kolek-kolek aja sampai mungkin sampai di terakhir gue bakal sisain yang blueberry aja guys ya, buat gue tunjukin kalian semua. Let's jadi ya langsung gue skip aja ya guys ya, let's go. Oke guys, di sini gue udah selesai kolek-kolek semuanya ya. Dan ya gue udah sisain blueberry-nya doang ini seperti yang kalian lihat ya. Udah selesai semua guys, aman. Udah gue cek dua kali nih guys, nggak mungkin ada yang kelewat ya. Dan langsung aja gue cek aja blueberry-nya nih, dapat berapa nih. Soalnya 29 DL gitu ya seperti yang kalian di backpack gue. Jadi kalau ini nggak lebih dari 1 DL, gue nggak bakal profit guys. Sumpah agak jantungan sih, tapi ya udahlah, kita buka aja langsung ya. Sisa satu blueberry doang. Gua sih yakin sih ini pasti lebih dari 1 DL ya, soalnya kan udah sold gitu ya. Langsung kita cek aja. 250 WL guys. Oke guys, jadi gue profit 150 doang gitu ya. Dan ini masih banyak yang belum sold ya. Kalau kalian tahu nih, kayak biohazard ini masih ada 1000 lebih, tenement juga masih ada 1000 lebih, ini juga masih ada 1000 lebih. Dimana harga ketiga ini juga, ini masih ada 2000 malah kayaknya. Dimana ketiga barang tersebut itu harganya lumayan mahal gitu ya. Terus mana lagi, ini juga masih banyak. Ini ya lumayan, ada beberapa set yang masih lumayan lumayan banyak lah isinya walaupun harganya mahal ya. Ini sisa 8 doang ini guys, gue jual murah tetap gak ada yang beli loh, aneh banget. Dan ya ini semua bakal gue obralin. Jadi kalau misal kalian datang ke world gue nih, terus kalian misal bilang ke gue kayak misal ini kalian mau beli apa ya, misal ini bang Grimstone 100 bang gitu, kalau pas ketemu gue jual kayak 100, gue ganti harganya 100 buat kalian. Jadi kalian bisa bilang ke gue lah ya kalau kalian misal mau ganti harga. Tapi kalian jangan datang ke world GLZ ini lagi ya. Kenapa? Karena aku bakalan jual world name ini. Bukannya world name-nya itu gak bagus atau gimana ya guys ya, tapi aku butuh DL-nya gitu ya. Karena ini gue ada berapa DL sini total. Gue ambil lagi DL gue yang tadi ya guys ya. Kita ambil dulu. Hup,
gue ada 65 DL nih sekarang ya kan di backpack gue. Dan 65 DL ini masih kurang guys. Kurang berapa? 30-an DL lebih lah. Jadi gue perluin word KLZ ini gue jual. Tapi name doang ya guys ya. Jadi gue taking offer cuma name doang. Dan sejauh ini yang offer itu baru ini guys. Yang offer paling tingginya itu baru 3655 WL atau 36 DL 55 WL lah pokoknya ya. Dan gua auto soldin word ini di harga 40 DL. Jadi kalau kalian misal tertarik dengan name wordnya GLZ, kalian bisa langsung offer aja atau langsung beli 40 DL gitu guys. Sejujurnya ya 40 DL itu termasuk harga yang masih lumayan murah ya, karena di by 3 letter tadi itu masih ada yang jual MNK itu dengan harga 45 DL, dimana kan sama gitu ya, sama-sama 3 letter no number gitu kan. Jadi ya harusnya bisa worth sekitar 38-37 mungkin ya. Jadi gue bakal jual di sekitaran segitu. Tapi kalau kalian misal mau beli 40 DL, langsung gue lepas aja guys. Langsung gue jual langsung gitu kan ya. Kalian kalau misal tertarik, kalian bisa DM aja di Discord gua. Gua taruh linknya di bawah untuk Discord gua. Atau kalian bisa juga datang aja ke word ini dan offer, tulis offer kalian di bulletin kalau gua lagi nggak on ya guys ya. Oke guys, ini jadi ini word KLZ udah gua tuker sama ini nih. BTW word SSP gua yang lama ya guys ya. Dan tenang aja, gua nggak bakal jual word KLZ ini kayak gini guys ya. Gue bakal jual word KLZ ini kosongan gitu ya, atau gue bakal pakai dread kayak word biasa gitulah ya guys ya. Gue bakal tuker lagi, jadi makanya itu gue beli 2 change of address-nya ya guys ya. Dan untuk tempat kalian mau, kalau mau beli SSP yang cukup murah, dan malah murah banget sih bisa dibilang ya, kalian bisa datang aja ke word namanya Kidal guys nih, gue tunjukin. Kalian bisa datang aja ke word Kidal ini ya guys ya, kalian bisa beli seat-seat tersebut, atau kalian misal mau MSG gua tentang harga yang murah-murah gitu ya, kalian bisa MSG gua di sini aja ya guys ya. Dan untuk nanti untuk word KLZ bakal gua change of address seperti yang gua bilang tadi. Dan ya mungkin videonya cukup sampai di sini aja ya guys ya. Ditunggu untuk video kedepannya gua bakalan buka BFG ya guys ya, tentu aja. Dan mungkin gua bakal buka BFG bisa sambil nge-live, jadi kalau kalian misal nggak mau ketinggalan gitu ya video profitan gua ataupun waktu gua nge-live, kalian bisa full, jangan lupa subscribe ya guys ya. Tombol merah di bawah itu dipencet dulu guys. Cepat. Jadi mungkin video cukup sampai di sini aja. Thanks for watching. Don't forget to leave a like, comment, share and subscribe. Dan kita bakal ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.